Bismillahirrahmanirrahim, Bu Atun, untuk buka Google Classroom dengan menggunakan handphone. Seperti biasa kita bisa dengan cara install, bisa juga tanpa install. Ini saya coba tanpa install ya. Saya ketik Google Classroom. Nah, ini. Nah, terus kita pilih yang paling atas misalnya. Nanti akan langsung kita diarahkan ke Google Classroom. Karena saya sudah buka Google Classroom dan sudah punya kelas, jadi dia muncul seperti ini ya. Ini kelas saya yang kemarin saya coba video tutorialnya. Kalau yang baru sama seperti kita pertama kali membuat kelas, itu ada yang harus diklik untuk masuk dan kemudian muncul halaman kosong. Lalu masuk, kita klik tanda tambah untuk siswa maupun guru sama. Kalau Bu Atun mau bikin kelas baru, tinggal klik tanda tambah. Tapi sebagai siswa, dia klik tanda tambah, masuk, klik gabung ke kelas. Jangan buat kelas, buat kelas itu untuk guru. Klik gabung ke kelas. Nah, itu untuk siswa. Maka nanti dia akan diminta kode. Nah, kodenya adalah yang tadi Bu Atun kasih. Bu Atun ngasih kode, saya coba ketik 2FY2FYCJWC. Iya, WC. Nah, klik gabung. Nah, sudah masuk, klik gabung. Gabung ke kelas. Nah, ini ada di bawahnya tambahkan Google Class ke layar utama, itu untuk nah ini udah ada nama official. Nama siapa? Nama ibu ya. Oh, alhamdulillah. Sudah, saya sudah masuk nih, Bu. Ya, seperti itu, Bu Atun. Silahkan diinformasikan. Bu Atun juga bisa mengelola Google Classroom-nya lewat handphone. Itu saja ya, terima kasih. Tutup.